Lebaran doang, kadang-kadang kan lebaran doang. Iya. Itu juga alhamdulillah. Namanya orang tua mah kudu ini kan. Nah, itu sambak. Makanya kita udah meninggal kita ingat jasad-jasadnya. Betul, betul, betul. Bukannya minta sama kuburan, Bang. Kan ya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkat wasilah ini wakita mudah-mudahan. Penglisan ini kan ya? Ya iya, penglisan. Ini pencetus agama zaman dulu. Ulama Betawi. Nah, itu. Ya Allah ini. Orang asli sini ya? Orang asli sini keren. Iya ini. Alhamdulillah. Ya gua kalau gak diurin mah bebas bawa nama beliau ini. Nah, makanya alhamdulillah sekarang anak cucu mantu semuanya kudu diingetin. Iya, perlu. Kalau gak diingetin udah mati ya udah agak inget-inget jasadnya iya. Beliau ya kan Pak. Iya. Beliau ini kan masih jasa ini ya. Masya Allah. Iya. Itu langgar ya. Langgar sekarang. Takin ya. Sekarang alhamdulillah. Itu langgar beliau itu nggak kalau berdiri tuh. Subhanallah. Dari duluan mah itu apa namanya pakai bilik. Bilik ya. Bilik. Sekarang mah kagak tahu zaman sekarang mah. Kira-kira tahun berapa tuh mang dibikin tuh? Itu 45 kalau enggak salah. Tahun 1945. 45. Berarti zaman Belanda itu, Bang. Belanda. Jajahan itu ya. Udah Masya alhamdulillah. Allah, lama itu itu ya? Cerita abah kita begitu. Oh, gitu. Alhamdulillah. Iya. Dulu mah enak tuh ada apa namanya kali-kali. Kali baru. Ya wah, itu. Mending banget ya. Ya Allah, kita pada sanjang tuh. Berenang di situ dia. Itu. Sekarang mah boro-boro, masyaallah. Nah, sekarang mah kita boro ya? Iya. Masyaallah. Ya Allah, butek bener. Boro-boro nyubar. Iya, ya Allah. Makanya anak-anak sekarang mah kagak tahu namanya kali itu bagaimana. Iya, ya iya. Kan kali yang bagus bagaimana. Sekarang mah tinggalan itu doang enaknya. Ya apalagi sawah kagak tahu. Benar-benar. Iya kan? Padi. Anak-anak betul, sekarang betul. Makanya kita apa namanya kita arahin tuh sama bocah-bocah kita yang ke sono datang arah mebang. Di sini kan sawah kagak ada apa. Wah, nanti digusur udah. Nah, itu. Karena ada komplek itu. Nah, itu. Dulu mah kita dulu kita nyari lindung gitu ya, nyari lindung, nyari kan cupang. Cik melik itu enggak cik melik gitu. Ya itu. Kan iya kan yang pada habis takwa itu. Bang, tanggok kayak kagak tahu tanggok. Iya, karena mah udah susah. Saya bilangin tanggok ambil onong tanggok menjabru bi itu tuh apa namanya di sawah itu. Apa namanya? Ngerti ya, iya, dia ya. Kagak tahu. Apaan Mbak tanggok, Pak? Ya Allah. Tanggok. Ancok aja, Bang. Ancok. Ancok tuh pakai terasi ya. Iya. Ini ya. Wah, Allah itu Bang kalau. Kan ikan itu kan udang itu. Masyaallah. Gurih banget Bang itu. Eh, enak gimana kalau kita duduk di mana? Nanti enak-enaknya ya. Nanti ini wah, ini udah. Kita duduk di mana? Baru ngobrol. Kali uyut ya. Di situ. Iya. Iya. Boleh dipakai ya? Nah, kita ini dulu dah. Nah, ini Bang, contohnya makan nyewal ini ya, udah. Ini nih, saya ceritain nih. Saya ceritain ya menurut Allah ya Rabbi ya kan ya. Kita kan masih lebaran ya. Tolong ceritain Bang lebaran kita waktu kecil-kecil di mana gitu. Ya Allah Bang, enak banget duluan mah Bang biar kata susah juga ya. Kita itu ada andil namanya andil kebo. Iya, kebo Bang. Iya. Ya Allah. Ya ke depok ini. Iya dah. Ini kagak ada makanan di sini Bang. Iya, enggak ada ginang ini ya. Aduh, sampai jalannya miring. Ada kue sepiring. Iya, aduh, jadi ngapain sama Genda? Ya Genda kita ini ya, dulu mah Bang kita andil Bang, yeah. Ya, berapa orang kita andil bakal beli kebun patungan, Bang? Patungan, ya, patungan tuh ya? Ya Allah itu Bang, kebun tuh. Ibaratnya Bang makan apa namanya daging setahun sekali. Iya betul. Sekarang mah kondangan daging ini daging ya, udah. Bosen ini ya? Bosen kayaknya. Tapi kebun kan mahal, kalau kebun kan nggak ada, ini sekarang itu kebun. Lagi Bang tempatnya udah kagak ada, rumah mulu mau naruh di mana? Iya, ngangon lagi ya. Pokoknya enak banget Bang, ya Allah asal udah puasa mau apa lebaran seminggu Bang udah
siap-siap aja tuh bang. Udah itu ya. Udah mau andil itu, ayo yang bawa karung, yang bawa kampak, yang bawa apa. Kerjasamanya luar biasa bang. Iya, orang dua aja ya. Dulu. Hebat royongnya ya, mantap ya. Masya Allah. Bikin dodol rame-rame. Wah, bikin dodol itu. Iya. Pakai tunggu anuan bang, saya inget banget tuh. Pisang. Tokol pisang. Tokol pisang. Tok. Ya Allah. Dipatokin biar gak anggi ya. Jam 5 sampai jam 5 lagi bang. Masya Allah. Sampai... kayak kata kita mah apa enak jelek. Tapi walaupun itu namanya dulu tradisi masih dipakai bang. Alhamdulillah. Nah, sekarang mah lihat lebaran udah dari gini nih. Tapi bener bang. Biasa aja ya. Kalau dulu mah abis minggu ya kita yang nggak beduk nggak beduk. Nggak iya. Itu beduknya warisan ya. Nggak itu. Paling nyohor katanya itu. Masya Allah. Bikinnya juga pak. Ada yang lain. Kagak ada yang lain. Ah karena kita kagak bisa dah. Karena cucunya bikin harusnya bisa ini. Terusin dong ah. Udah ini apa namanya instan waduh instan gimana instan tinggalan tek iya. Jantan gitu enggak bikin rumah tuh nasi beduk ya sampai seminggu sih beneran ya Masya Allah udah enak banget iya. Itu namanya petasan bang seribar prosok beduk ya udah berang ke dombrong ke dambrang udah kayak tasan parung Masya Allah sekarang mah mana paling petasan ada yang atas tuh ya nah itu seru gitu ya elah anak sekarang ini udah lebaran ya lo udah saya aja begitu kayak nggak ada ininya duluan mah Masya Allah kita jalan tuh bang nggak ada bekasnya ya iya kita jalan tuh gronyok kita kunjungin sama yang tuaan kita kunjungin ketemu di sawah kita salaman nah itu ketemu di kali salaman sekarang mah naik motor sekarang mah selo dong ya kita mau pengen umroh ya kan ya Allah Masya Allah zaman dulu mah ya Allah tapi alhamdulillah bang di si sekarang nggak hilang tuh namanya langkio ada langkionya. Wah iya sambelan. Nah, sambelan ngambil sambelan. Arti ya. Sambel itu dia sambel cabe itu dia. Nah, iya sambelan apaan ya? Sambelan. Yang apa yang pakai terasi sama ituan tomat. Ya Allah. Arti dia ya. Terus ikan itu bang yang nyokor banget ikan perek. Sekarang bukan ikan perek ikan petek apa ikan apa tuh? Iya, petek namanya ya. Petek itu bang nyebut petek kan perek. Iya, perek. Sama ikan itu lagi gabus kering. Nah, itu kagak ketinggalan. Orang tua dulu tuh. Sekarang mah ya. Kita nunggu nungguin aja apa bawa tentengan karena mau bukan tentengan bang isinya biskuit ya Allah dulu kan ada daging kebo ya nah itu daging kebo saya kembili sambelan ya. Mah itu dah udah mantep, nikmat ya banget kita itu ya namanya dah. Lebaran sekarang mah udah praktis banget apalagi tuh pas malam pekebiran itu ya di pernikahan ya wah Allah kita itu ngikutin Amil ya wah Allah bang saya ngikutin babak saya almarhum Amil ya wah Allah bisa Amil dimana iya kak itu ya. Namanya berkat bang di rumah sini amin dari sana amin tuh bang itu kenapa bang berkah tuh ya berkah biar kita bersyukur udah mah begitu doang bang sekarang mah udah dah males nggak ya, ini kalau gitu. Saya orang nggak jarang selamatan ini nggak bertarung berkahnya kurang ini lah iya nah, dulu kalau siapa orang mah ada suatu matang makanya ya, orang tua ini, orang tua dulu nggak apa namanya nggak istilahnya nggak punya tapi berkah iya. Bang ya kan yang nama sedekah ambil setiap rumah dulu nah itu saya apa-apa bawa pikulan iya, bang ya Allah nah, kita dulu bawa ini tuh nggak plastik itu plastik kantong asin ya kantong asin itu iya. Kita bawa tuh kita duduk dekat Amil tuh pas udah Al-Fatihah amin asin itu tubruk dong itu sama ibu itu ya Allah nih, itu masih bang, kita, ini plastik ini begini nih ini kain nih ya asal bulan Allahumma sholli langsung begini ayo bang ya Allah lah saya mah orang masih kecil iya, gitu ya ya Allah namanya setahun sekali bang kita makan enak Masya Allah, ya Allah duluan mah kita makan enak cuman emang setahun sekali iya. Dulu bang tempo dulu begini baba cerita nih ya ini ada nganyut nih bang nganyut di kali apa tuh itu apa namanya bulu ayam wah pasti besok ada yang sedekah nih jangan masaknya lo begitu ya tahu tuh ya ada perasaan udah ya? Tahu soalnya kan duluan pakai batang pisang tuh nyabutin iya nyabutin rebus nah terus nganyut tuh bang iya benar nah, bapak saya lagi mandi namanya kan dulu mandi di kali bang kali ya, center ya, ya. Ditungguin ya bang apa sore lah kagak ada juga lucu banget ya Allah itu bang tempo dulu ayamin, kan, ya? Itu ya duluan Masya Allah tapi endah bang jangan dulu biar atas susah juga karena orang tua kita hormat sama orang tua coba anak sekarang bang sama orang tua ya? Wah ilah Allah kita suruh kata orang menyegak apa-apa bang
Benar-benar. Nah iya begitu, masya Allah. Karena kan kita ya. Iya bukan itu. Makanya ayo kita jarah kuburan. Ayolah, udah ah, gampang begitu banget. Iya. Udah mah kita contohin bang, bahwa bakalnya kita akan kayak begini mati. Bang, begitu. Sebenarnya begitu iya. Doang bang. Kan, dulu kita ya kalau mau lebaran tadi kita kan itu ke apa? Minta dibeliin baju baru mau orang tua ya. Itu iya. Namanya baju baru kita liatin ya itu tadi. Ya Allah. Sampai pas hari raya itu ya saking kita anunya gitu. Saya begini bang, bener kata ente iya, begini. Baju baru, kapan sih paginya begitu iya, ya? Saking pengen gituin pakai baju baru ya. Mending baju-baju yang ini. Woi silakan. Woi silakan sekolah itu ya. Iya, saking. Aduh ya Allah ya Rabb. Maksudnya biar nanti Mas setelah lebaran bisa pakai buat sekolah gitu kan. Nah itu zaman dulu mah kagak usil apa bang. Iya orang pada usil dengan nah, ini baru ngatain ya. Lah iya karena mah bilang bajunya itu mulu kagak duluan mah bang. Ya Allah katanya kapan ini lebaran ya. Itu bang setahun sekali kita beli baju. Betul, sekarang betul, sekarang mah ada itu udah kayak kerupuk. Sekarang mah gajian benar baju baru. Nah itu ya. Makanya apa namanya enggak giroh apa enggak iya. Apa itu enggak. Wah lebaran beli baju baru. Sekarang mah ya Allah kita inget banget itu bang. Ya Allah kapan nih lebaran pengen beli baju baru gitu ya dibeliin bang. Manaan bukannya begini bang bahannya panas banget itu bang yang kayak baru order yang begitu udah indah aja itu. Iya zaman dulu mah udah enak aja. Udah gitu, enak ya. Aja dah. Tapi bang karena ini kan dulu dibeli baju baru itu kita main set. Mau sama bapak kita tuh. Bapak kita kedaksakan metikin mulai daun kelapa muda itu. Dijual itu buat ituan, buat bikin ketupat. Lah itu sama. Nah, duitnya itu buat beli itu, buat beli baju baru, buat beli olahan. Olahan iya semuanya. Itu apa nebak apa bikin itu dulu bang, apa namanya? Bapak saya mah duluan yang bakal nyuci itu bang apa namanya, bang? Gilesan. Gitu ya, ya Allah, 5 perak. Kita 5 perak aja susah banget, bang. Minta duit apa pun 5 perak entar dulu ya. Jual gilesan dulu bang tuh. Masya Allah. Coba ada sekarang mah tetret nggak tahu kita kehidupan zaman dulu kita ini masya Allah betul. Apa anak sekarang ya itu kan dulu mbak pak gitu anak sekarang tuh pinter banget tuh iya.